Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Adib di channel Mbah Purnomo. Salam godal gadul budulmu 1, 2, 3. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Pasti banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan dari saya selama saya membuat video. Maka dari itu di hari raya Idul Fitri ini yang masih suasana lebaran lah ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Contohnya ya mungkin saya nggak balas komentar Anda di video saya, atau kurang baik atau kurang berkenan di hati Anda pada saat saya menyampaikan keterangan dalam video. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, ini sangat telat sekali ya, karena selama kurang lebih 10 hari ini saya gunakan sepenuhnya untuk kunjung, untuk menerima tamu, dan untuk pit-pitan. Karena sepeda baru ya Pak ya, ya biar sehat gitulah ya. Alhamdulillah ini dengan sering berolahraga, alhamdulillah sudah nggak pilek lagi. Biasanya saya kalau setiap membuat video kan pilek bah. Nah ini alhamdulillah sudah diberi kesehatan dan batuk serta bersihnya juga berkurang. Dan pas ya pada hari ini 1 Juni kelahiran Pancasila. Masih apal Pancasila? Monggo yang masih apal Pancasila silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan mengintip, jangan mencontek. Gitu ya, sebagai rasa wujud kita menghormati kelahiran Pancasila. Silakan, monggo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan nyopir bus tronton ya. Ini ceritanya itu nginep di hotel ya. Kemarin malam itu sampai di sini di Pacitan ya, ini dengan map Javalova Vol 2 Gen 3 ini sampai Pacitan. Mau ke pantai. Masih PSBB, Bah. Belum dibuka wisatanya, maka dari itu kita putar balik dan akan kembali ke Sumatera lagi dengan busan kali ini. Dengan velg mewah Bemas Mau Fadil. Untuk ini EP3, EP4 Bemas Husni editan siapa ya? Nanti di deskripsi ada ya. Baca di deskripsi. Oke, untuk grafiknya seperti biasa Oxygen Deluxe, Oxygen Deluxe. Oxygen Cold Bemas Gilang Wisnu, kemudian Sonya Sound Mercy OC500RF2542 Bemas Pangge Wahyu. Nah ini penampakan busnya sangat mendok dan masuk sekali ini Mbak. Mercedes ya, ini stiker Mercedes, mesin Mercedes, kasis Mercedes, sound juga Mercedes, jadi saling berkesinambungan gitu. Langsung saja yuk berangkat balik putar walik udan. Ini speedometernya, yuk. Sudah R ya, sudah R. Oke, langsung mundur kalem-kalem. Wipernya diuripno, lampunya diuripno juga karena udah deres bah ini. Kaca depan sampai kotor itu juga ya bah ya. Kalau pengen cetro ya bisa nganu bah, bisa lihat di resolusi FHD 1080. Tapi ya menghabiskan banyak kuota pastinya ya bah ya. Wah, oke. Direm dulu. Ini suspensinya sangat empuk dan sangat endel sekali bah ini bah ya. Kita putar balik dan kita kembali ke Sumatera karena ini masih PSBB, wisatanya tutup. Sangat empuk dan kayaknya kempuan ya nih. Dari versi EP4 asli ini terlalu empuk ya bah ya. Dan semoga nanti kalau kita gunakan ngeblong nggak limbung. Di sebelah sini terjadi banyak kemacetan ini Mbah ya. Ini kacanya sampai kotor loh Mbah ya. Ini kalau didengarkan dari eksterior, ini dari interior. Kurang padang. Hujannya kali ini sangat lebat sekali Mbah ya. Was Mbah. Nah, masuk ini jembatan apa ya Mbah ini ya? Melewati jembatan kita Mbah. Selamat datang di Pacitan Kota Pariwisata. Gimana Mbak, aslinya adakah jembatan seperti itu? Monggo bisa dituliskan di kolom komentar. Wah. Ini radu konslet Mbak, tombol ini saya. Tombol apa namanya? Ini saya radu konslet belum diperbaiki. Wah, ini dia pantainya, Mbah ya. Sangat jauh sekali, Mbah. Kita gagal liburan di pantai karena masih ditutup, belum buka. Masih PSBB.
Los and kanan los ya Bah ini ya. Ini karena kocone ini koco emang koco kotor ini. Saya setting koconya koco kotor. Jadi terlalu biasanya beruat ya ini ya. Oke. Los. Ini agak enggak kerasa ya walaupun jalannya bergelombang karena ini suspensinya sangat empuk ya Bah. Ini masih di pinggiran pantai kita, Pantai Pacitan yang keindahannya, guys. Keindahannya tidak diragukan lagi, guys. Waduh, 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 waduh. Terlalu lunyu ini jalannya lunyu ya, Bah. Ya, jalannya lunyu. Oke, guys, kalem-kalem aja dinikmati sambil mudarosa ya karena lama kita tidak mudarosa. Kita tidak mudarosa lama, Bah. Ada apa ini kok remnya ram macet dan akhirnya nabrak-nabrak? Padahal remnya sudah saya buat macet pol ini, guys. Yuk, lanjut dan mudarosa saja kita nikmati kalem-kalem ya perjalanan ini. Karena lama tidak mudarosa, kita meneruskan ayat 32 sampai 36 surat Al-Maidah juz 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik kadabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'hu liyaftadu bihi min adab yaumil qiyamati ma tuqubbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah ini berkat bacaan Quran ini ya, alhamdulillah nyepir saya jadi lebih tenang, enggak seperti tadi ya gerusa-gerusu dan akhirnya nabrak kendaraan Nio. Nah, jadi sering-seringlah ya mudarosa, jangan lupa jangan tinggalkan sholat bagi yang Islam. Paya sholat imamtu, yusholat imamtu, kalau bisa diusahakan tepat waktu karena banyak sekali fadilah-fadilah sholat di awal waktu. Mau tahu fadilahnya? Jangan lupa nanti nantikan videonya di segmen selanjutnya gitu. Nanti insya Allah saya akan malah koyo kiai ya, malah dakwah ingo. Gak apa-apa ya, berbuat kebaikan dan ngaji itu gak harus di pondok, di game di YouTube gini juga bisa sambil disisipi ngaji gitu ya. Semoga berkah nanti ya. Saya cari dulu referensinya, Bah. Malah orang ini iki kepiye iki. Coba kita mampir di pom ini dulu, kayaknya saya pengen mampir di pom ini dulu, Bah. Wow, pomnya ciut dan busnya ini bus dowo, delejer delejer. Apakah kita bisa masuk di pom ini? Ngepom dulu, ngepom dulu. Wes wes wes, raketa raketa. Akhirnya bisa, 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 bisa. Awas, awas. Pas ya, Bah ya. Monggo, Pak, isi Pak pom bensin, Pak. Pak pom bensin iki nggon bensine, nggon solare ndi iki ya? Gak roh aku wes ayo. Langsung aja, gak roh nggon solare aku malah ya. Yuk kita cari tempat tempat berhenti selain di pom ini. Masih sebenarnya masih lurus terus ya ini ya. Oh, langsung dikepleke Mbah ini. Langsung dikepleke. Ini ada hotel tapi janganlah berhenti di sini, jangan, jangan, nanti aja, nanti aja. Kita cari tempat berhenti dulu. Oh, kalau enggak ada tempat berhenti biasa. Biasanya mandek ning tengah alas. Ini masih belum terus. Oke, awas, awas, ada apa ini? Sampai Wonosari, Wonosari. Ada MP Alfaruk juga di sini, kita overtake. Liga semakin memanas semakin kesini ya, Bah ya. Los. Los. Wuss, iya los, kita ngeblongnya los tanpa rewel pokoknya.
ditabrake kabeh sing ganggu ya, Mbah ya. Jalannya lunyu sisan iki, Mbah ya. Kan terlihat genangan-genangan bersama mantan. Oh, iku kenangan kuwi. Genangan-genangan air di jalan ini ya, Mbah ya. Oh, di depan ada truk ngeblong, yuk kita blong sekalian truk ini. Los. Semakin kesini semakin memanas. Oke. Los, awas ada motor. Masih taraf aman, yuk masuk lagi ngeblong. Ada Raja Jalanan. Raja Jalanan, terima kasih Pak sudah mau mengalah demi kami. Oke, masuk Pak. Waduh lunyu Mbah ya. Ini wow. Oleng. Karena jalannya terlalu lunyu. Kita ya nabrak-nabrak ini jalannya, pandangannya enggak terlalu jauh juga ini. Gara-gara hujan dan kaca kotor belum dibersihkan ini, Mbah. Ada iklan apa ini di tengah hutan malah. Mbak bisa terlihat dawa sangat ini karena teronton ya. Masih angel kalau mau upetek ini di depan ini. Ada HR juga di sini. Aduh. Sangat lunyu Mbak menggunakan EP4 ini, kalau enggak kelena ini lunyu. Telunyur. Loskan. Overtake los, Mbah. Di sana ada HR overtake, yuk kita susul. Walah malah tekan kene tok iki kepi overtake iki, Mbah ini. Overtake tekan kene tok iki kepi iki. Ayo los ae, Pak. Porowani, ya. Hah, ngono lho kendel. Supir HR kok. Ayo kendel. Waduh, ujuk-ujuk mandek dadak dan remegaknya ndak iki, Mbah. Ini HR piro toh, Pak sopirnya sopo iki kok ngerem dada ini. Korowani toh carane, Pak. Korowani. Nah, kaya aku ngene lho, Pak. 018 atau berapa itu tadi ya? Gak korowani dia. Le. Gara-gara sombong langsung kena imbasnya. Jadi jangan sombong ya. Bagi kalian cukup saya yang sombong aja. Ini malah degar-degar langsung, Pak. Masuk. Oke. Lost doll. Alhamdulillah ini kayak ada tempat berhenti di sini ya. Kita berhenti di sini. Yuk kita berada, coba parkir di tengah-tengah. Tengah-tengah truk ini. Alhamdulillah akhirnya di sini ada kumpulan truk yang berhenti, kita ikut nebeng parkir di sini dengan nganget ke awak tuku kopi nih gini lah. Nah ini dia, tetap panjang bisa ya daripada truk ya. Oke Mbah, sampai sini dulu perjumpaan kita. Oke, mohon maaf ya tadi nabrak-nabrak dan sebagainya. Terus pokoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat hari lahirnya Pancasila, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. 1, 2, 3, bye-bye.